Oke teman-teman, kali ini kita berada di sebuah makam di daerah Ngadirejo, tepatnya di atas Gedegan. Kali ini kita menemukan sebuah temuan yang unik. Diduga ini adalah lokasi dari sebuah kubusan candi yang mungkin saja adalah dari situs Candi Perot. Itu kemungkinannya. Ini dia, ada batu yang digunakan untuk nisan. Ini ada, lihat ada garisnya ya. Ini diduga masih sisa-sisa batu candi. Oke, yang mengejutkan di sini ya teman-teman, ditemukan sebuah satu antefik yang mirip di candi, seperti di candi-candi Pringapus. Ini dia antefiknya. Untuk batu ada hiasan segitiga. Ini biasa umum terdapat di sebuah candi Hindu. Lalu sebagai di bawahnya ada batu kotak, juga terdapat sisi lekukan berbentuk huruf L sebagai mungkin kuncian ya. Ini dia antefik yang ada di makam Gedegan ini. Dan di tengah makam juga terdapat sebuah makam sakral, tapi kita tidak tahu makam siapa karena tidak ada yang bisa kita tanyai di sini. Seperti ini kondisi makamnya, cukup banyak sekali batu-batuan kotak yang digunakan untuk makam ya, untuk batu nisan ini betul ya, banyak batu kotak yang digunakan. Itu diduga juga termasuk bagian dari situs candi dulunya, tapi sudah digunakan dan tidak digunakan lagi. Mboten wani temuane nggih saking won baut asli teng mriku napa teng pundi? Asli teng mriku. Kali Pak sinten, Pak? Asmanipun? Asmanipun Bapak, Pak sinten? Kulo. Nggih. Kulo Pak Paiti. Pak Paiti. Asli Ngejagan. Kulo asli teng mriku. Oh, Gedegan. Saniki teng Munggah Sari. Oh, teng Munggah Sari teng nggen Pak Nopo? Ngertos kula. Adi kok kali diku-diku seneng banget. Kali barang ngaten iki barang guna-guna ngaten iki to. Nggih, kula rekam nggih. Wah, ageng niki, Pak. Lumpang niki tasih terpendam. Yoni nggih. Yoni ya niki model cerate usah nggih. Tertutup watu ini tertutup ini kita sih anten ngandapin beli kata sih nek. Kok modelnya ngaten iki nggih. Ini kita anten watu-watu nganu nggih, bunter-bunter damel mondaan mendang.